Hai murid-murid, apa kabar semua? Saya Cikgu Rewdi Karunanidhi dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu berharap agar murid-murid sehat dan cergas di samping keluarga yang tersayang. Cikgu berasa gembira kerana dapat bertemu kembali bersama murid-murid dalam pelajaran hari ini. Hari ini, cikgu hendak membimbing murid sekalian untuk mempelajari salah satu nilai dalam mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah, sudahkah murid-murid bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus, murid-murid. Baik, sebelum memulakan pembelajaran hari ini, cikgu hendak murid-murid sediakan buku teks pendidikan moral Sekolah Kebangsaan tahun 1, pensel dan buku nota untuk membuat catatan. Murid sekalian, pernah dengar tak lagu kanak-kanak Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai? Pernah dengar tak lagu tu? Ha, jadi cikgu hendak murid-murid lihat lirik lagu yang dipaparkan dan nyanyi dalam irama lagu Ikan keke mak iloi iloi. Ayo kita menyanyi sama-sama. Semoga berhibur. Lagu tu tadi? Baiklah, sekarang cikgu nak tanya dua soalan berdasarkan lagu itu tadi. Apakah mesej yang disampaikan dalam lagu itu? Ya, betul. Jaga kebersihan diri. Kenapa kita patut menjaga kebersihan diri? Pandai murid-murid, sebab kita menyayangi diri kita sendiri. Maka, tajuk pembelajaran hari ini adalah Sayangi Diri Sendiri. Jadi, dah tahu apakah nilai moral yang kita hendak belajar hari ini? Betul! Hebat sekali! Nilai yang kita akan mempelajari hari ini ialah nilai kasih sayang. Murid-murid, siapa dapat teka apakah maksud
nilai kasih sayang. Ya, maksud nilai kasih sayang ialah kepekaan dan perasaan cinta yang lahir dari hati yang ikhlas. Jadi, pada akhir sesi pembelajaran hari ini, kita dapat mencapai objektif berikut. Pertama, menyatakan tiga cara menjaga kebersihan diri. Kedua, menyatakan tiga cara menjaga keselamatan diri. Ketiga, menjelaskan kesan tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Keempat, menerangkan kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Dan kelima, mengekspresikan perasaan setelah menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Sebelum kita sayang menyayangi terhadap orang lain, kita patutlah menyayangi diri kita sendiri. Kita boleh menyayangi diri kita sendiri dengan cara-cara berikut. Pertama, menjaga kebersihan diri, dan yang kedua, menjaga keselamatan diri. Kita perlu tahu apa itu kebersihan diri dan apa itu keselamatan diri. Kebersihan diri ialah kebersihan tubuh badan yang harus dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Kebersihan diri juga penting untuk menjaga kesihatan diri kita. Manakala keselamatan diri ialah suatu perkara atau langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya peristiwa yang tidak diingini seperti kecederaan atau kehilangan nyawa. Murid-murid, kuman dan bakteria jahat sentiasa terdedah di anggota badan kita. Maka, kita harus memelihara kebersihan tubuh badan kita dari akar rambut hinggalah ke hujung kaki. Ayuh, bagi memahami lebih mendalam, kita lihat beberapa gambar cara menjaga kebersihan diri. Gambar pertama. Apakah yang dipahami dari gambar ini? Ya, gosok gigi. Kita seharusnya menjaga gigi kita dengan memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan ubat. Ubat apa? Ya, dengan ubat gigi. Murid-murid, sudah menggosok gigi atau tidak? Oh, rupanya semua dah menggosok gigi. Syabas, murid-murid. Murid-murid, sila lihat gambar yang kedua. Apakah yang kita selalu buat selepas menggosok gigi? Ya, betul. Mandi. Kita harus mandi setiap hari dengan menggunakan sabun antibakteria untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh badan kita. Apakah yang ditunjukkan dalam gambar ini? Ya, cuci rambut. Kita perlulah kerap membersihkan rambut kita dengan menggunakan shampoo. Kalau kita tidak menjaga rambut kita, ianya akan cepat gugur. Lama kelamaan jadi botak. Nak ke macam tu? Jadi, bersihkanlah rambut dengan kerap. Sikat rambut dengan rapi dan sentiasa ikat atau gunting rambut untuk kelihatan kemas. Murid-murid, perhatikan gambar ini. Apakah yang kita buat selepas mandi? Sudah semestinya kita akan memakai pakaian. Betul atau tidak?
kita perlu memakai pakaian yang bersih atau yang kotor? Ya, bersih. Kita seharusnya memakai pakaian yang bersih supaya berkelihatan kemas. Apakah yang ditunjukkan pula dalam gambar ini? Ya, basuh kaki. Kita perlu membasuh kaki dengan bersih sebelum kita masuk ke rumah ataupun sebelum masuk tidur supaya bebas dari bakteria. Murid sekalian, kita juga harus kerap membasuh tangan dengan sabun, lebih-lebih lagi waktu COVID-19 ini. Bila kita selalu basuh tangan? Betul. Sebelum dan selepas makan. Apa lagi? Ya, basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas dan selepas membuang sampah. Pandai murid sekalian. Barulah kita dapat bebas dari bakteria. Cuba lihat gambar ini. Kita mesti tutup mulut semasa bersin atau batuk. Siapa tahu kenapa kita perlu tutup mulut semasa batuk atau bersin? Ha, sebabnya batuk dan bersin berupaya menyebarkan virus atau bakteria kepada orang lain. Oleh itu, kita patutlah tutup mulut semasa bersin atau batuk. Seterusnya, kita perlu bersihkan telinga kita dengan menggunakan alat yang sesuai dan bersihkan dengan cara yang betul. Janganlah gunakan alat-alat yang tajam. Ia boleh mencederakan organ dalam telinga. Dan gambar yang terakhir. Kita perlu mengetip kuku yang panjang agar kuman dan bakteria tidak melekat pada kuku. Baiklah murid-murid, mari kita lihat cara menjaga keselamatan diri supaya dapat mengelakkan diri dari tercedera. Lihat gambar ini. Apakah budak itu memakai atas kepalanya? Ya, topi keledar. Kita harus memakai topi keledar bukan sahaja semasa menaiki motosikal, malah kita perlu gunakan topi keledar semasa mengayuh basikal. Ini dapat membantu kita mengelakkan kecederaan pada bahagian kepala. Sila lihat gambar ini. Apakah yang anda dapat perhatikan? Ya, betul. Memakai tali pinggang keledar dalam kereta. Kita perlulah memakai tali pinggang keledar semasa menaiki kereta. Bukan pemandu sahaja yang perlu memakai tali pinggang keledar, malah penumpang pun perlulah memakai tali pinggang keledar. Ini dapat membantu menyelamatkan diri kita dari kemalangan. Murid-murid, lihat gambar ini. Apakah budak ini sedang melakukan? Ya, budak ini sedang mengguntingkan kertas. Kita harus berhati-hati ketika menggunakan benda-benda tajam seperti pisau dan gunting. Lihat gambar ini pula. Budak itu main dengan api. Boleh tak main dengan api? Tak boleh ya. Bahaya tau. Jangan main dengan api. Nanti terbakar pula. Sila lihat gambar ini. Bolehkah main dengan swiss? Tidak boleh. Murid-murid juga dilarang main dengan elektrik. Jangan masukkan benda-benda lain dalam swiss. Dan jangan sentuh elektrik dengan tangan yang basah. Murid-murid, pernah nampak tak jejantas dan garisan lintang? Pernah kan? Kita perlulah mematuhi
peraturan jalan lintas. Gunakan jejantas kalau ada untuk melintas jalan. Kalau tiada jejantas, lihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan. Murid sekalian, lihat gambar ini. Kenapakah budak itu berlari? Ya, betul. Ada orang yang cuba mendekatinya. Ha, murid-murid, yang ini amat penting. Jangan sesekali mendekati orang yang tidak dikenali. Jauhi diri daripada orang yang tidak dikenali. Murid-murid, masa untuk menguji kepahaman tentang cara menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Sila baca soalan yang diberi dan lukiskan bintang pada cara menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Soalan 1. Amin sentiasa membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Nombor 2. Mei Ling suka bermain dengan benda-benda tajam. Nombor 3. Raju hanya mandi jika badannya berpeluh sahaja. Soalan terakhir. Rani menolak pemberian gula-gula daripada orang yang tidak dikenali. Murid-murid, cuba semak jawapan anda. Baiklah murid-murid, sekarang fokus pada kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Sudah tentunya banyak kesan negatif yang akan wujud sekiranya kita tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Murid-murid, pernah lihat gambar ini? Apa ini? Ini adalah virus. Apakah nama virus ini? Ya, betul. Coronavirus yang menyebabkan COVID-19. Jahat betul kan virus ini? Disebabkan virus ini lama tidak dapat keluar dari rumah. Kesian yang kena jangkitan coronavirus ini kan? Murid-murid, kalau kita tidak menjaga kebersihan diri, macam-macam virus atau bakteria akan menyebabkan kita diserang penyakit berbahaya. Mari kita lihat apakah kesan dijangkiti coronavirus ini. Inilah kesan akibat coronavirus. Boleh menyebabkan sampai meninggal dunia tau. Jadi, apakah langkah pencegahan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada kita? Jom kita lihat. Kita perlulah kerap basuh tangan. Gunakan sanitizer. Tutup mulut semasa bersin atau batuk. Pakai pelitup muka. Tinggal di rumah. Ingat pesanan Perdana Menteri kita, jangan ke sana ke sini. Elakkan tempat yang sesak. Dan jaga jarak antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya jarak 1 meter. Jadi, praktikkan norma baharu dalam kehidupan seharian kita seperti yang diwar-warkan oleh kerajaan kita dalam mencegah penularan wabak COVID-19, iaitu kita jaga kita. Murid-murid, lihat pada situasi ini. Apakah yang terjadi? Ya, budak itu tercedera kerana tidak menggunakan pisau dengan berhati-hati. Maka, apakah yang kita sepatutnya lakukan? Cuba teka. Baiklah, mari kita lihat video seterusnya untuk mengetahui apakah yang kita sepatutnya lakukan. Yeay!
murid-murid, janganlah pandai-pandai gunakan benda-benda tajam. Mintalah bantuan dari orang yang lebih tua daripada anda. Baiklah murid sekalian, mari kita lihat kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Yang pertama, diri kita sentiasa akan berkelihatan bersih dan kemas. Yang kedua, hidup kita akan lebih sihat, cergas dan ceria. Yang ketiga, kita akan yakin pada diri sendiri serta mendisiplinkan diri kita dengan pengamalan kebersihan dan keselamatan diri dalam kehidupan harian kita. Keempat, hidup kita akan menjadi lebih selamat. Dan yang kelima, kita akan disenangi oleh kawan-kawan. Murid-murid sekalian, mari kita lihat kesan tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Cara menjaga kebersihan dan keselamatan diri dan kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan diri dalam pelbagai situasi. Ayo kita lihat pada situasi. Lihat situasi pertama ini. Ramu suka makan gula-gula. Apakah kesan sekiranya kita tidak menjaga kebersihan diri? Gigi akan rosak. Ini boleh mengakibatkan kesakitan gigi. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan gigi daripada merosak? Kita perlulah memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi. Kita perlu sentiasa berkumur. Dan yang penting, kita perlu membuat pemeriksaan gigi di klinik pergigian. Apakah kepentingan menjaga kebersihan gigi? Sudah pastinya murid-murid tahu. Yang pertama, kita boleh elakkan gigi daripada mudah rosak. Gigi kita akan sentiasa bersih dan sihat. Bolehlah senyum riang. Dan kita akan dipuji kerana kita menyayangi gigi kita. Mari lihat situasi yang kedua. Swilling jatuh sakit. Mari kita lihat apakah kesan tidak menjaga kebersihan diri. Kesannya adalah kita akan batuk atau bersin. Kuman atau bakteria akan tersebar. Murid-murid, apakah cara untuk menjaga kebersihan diri supaya dapat mengelakkan kuman atau bakteria merebak kepada orang lain? Kita harus tutup mulut semasa batuk atau bersin. Kita juga harus mengamalkan amalan cuci tangan dengan kerap. Apakah kepentingan menjaga kebersihan diri? Kita dapat bebas dari kuman atau bakteria dan boleh mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. Murid-murid, mari kita lihat situasi yang seterusnya. Budak-budak bermain di atas jalan raya. Bolehkah kita main di atas jalan raya? Tentunya tidak. Kesan tidak menjaga keselamatan diri adalah kita akan ditimpa kemalangan. Maka, apakah yang patut kita lakukan semasa berada di jalan raya? Kita dilarang bermain di atas jalan raya. Perlulah mematuhi segala peraturan jalan raya. Murid-murid juga dinasihatkan supaya gunakan jejantas atau lintasan belang ketika melintas jalan raya. Murid-murid, apakah kepentingan menjaga keselamatan diri dalam situasi ini? Pentingnya mematuhi peraturan jalan raya bagi mengelakkan kecederaan dan kemalangan. Dengan ini, hidup akan menjadi lebih selamat. Baiklah murid-murid, apakah perasaan kita setelah menjaga kebersihan dan keselamatan diri? Yang pertama, sudah pastinya akan berasa gembira kerana kita menyayangi
dan mengambil berat tentang kebersihan dan keselamatan diri kita sendiri. Yang kedua, apabila kita menyayangi diri sendiri, kita akan dihormati oleh orang lain. Dan kita akan berasa bersyukur dengan kebersihan dan keselamatan diri dipelihara. Maka kesimpulannya, kita perlu menyayangi diri dengan menjaga kebersihan dan keselamatan diri sendiri. Marilah kita sama-sama mengamalkan sikap menyayangi diri sendiri. Baiklah murid-murid, kita sudah ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Harap-harap murid sekalian dapat memahami topik hari ini, iaitu sayangi diri. Sekian, terima kasih. Salam sayang dari Cikgu Rewdy.